Syahrini rekam momen sang suami, Reino Barak, kewalahan bawa belanjaan. Keromantisan dan kekocakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak seakan tak ada habisnya. Diketahui, Syahrini dan Reino Barak masih berada di luar negeri bersama Reino. Ada momen kocak saat Inces dan suami belanja kebutuhan. Pergi belanja bersama Syahrini, nasib malang Reino Barak kala menemani sang istri terekam hingga dijuluki sebagai bapak rumah tangga oleh Inces. Tak terasa sebentar lagi rumah tangga antara Syahrini dan Reino Barak sudah memasuki tahun ketiga. Meski sudah bukan lagi menjadi pasangan baru, sampai saat ini romantisme dan keharmonisan keduanya masih saja terjalin begitu kuat. Keduanya kini bahkan diketahui tengah berada di Singapura selama kurang lebih satu bulan belakangan. Jauh dari keluarga dan kerabat terdekatnya, Syahrini justru terekam mendapat perlakuan manis dari Reino Barak yang sepertinya selalu memanjakan Inces. Seperti yang dilansir kala Syahrini membagikan momen belanjanya bersama Reino Barak di akun Instagram pribadi miliknya, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Dalam unggahan tersebut, Inces memamerkan berbagai macam jenis buah dan sayuran segar yang menarik perhatiannya kala sedang berbelanja. Satu keranjang besar berisi barang-barang pun telah terisi penuh dengan berbagai jenis makanan hingga kebutuhan rumah tangga keduanya. Alhasil Reino Barak yang bertugas membawa barang belanjaan serta tas pribadi milik Syahrini pun mulai kewalahan. Tampak dalam salah satu video yang diunggah Inces, Reino Barak sampai mengkalungkan salah satu koleksi tas Hermes milik Syahrini lantaran banyaknya barang yang harus dibawa olehnya. Sementara itu Inces hanya asik merekam kelakuan suaminya yang tampak masih saja ingin berbelanja meski keranjang yang dibawanya sudah terisi penuh. Pak RB, BPK Rumah Tangga 2022, tulis Inces. Terdengar pula suara Inces yang tertawa melihat aksi sang suami saat membawakan tas berharga fantastis miliknya tersebut. Bagaimana tidak, penampilan Reino Barak yang sibuk membawa barang belanjaan hingga tas milik Syahrini di lehernya tersebut begitu jauh dari kesan dan penampilan dirinya sebagai seorang konglomerat yang biasa memimpin sebuah perusahaan. Syahrini dan Reino Barak memang gemar menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Bahkan, tingkah manja penyanyi yang akrab disapa Inces itu beberapa kali terekam bermanja pada suaminya di Singapura. Memang, Syahrini dan Reino Barak memang hampir tak pernah diterpa berita miring perihal rumah tangga mereka. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.